سيداتي الطاهراتي تعيش في رحاب الرفد شكرا لتنجو من فتون المهلكات فمن يرضيه حكم الله عبد يصير الحي من بعد الممات صلوات الله وسلاما على نبينا وحبيبنا المصطفى وإن المصطفى جدي وحدي رحيم فوق كل الأمهات لديه الفضل في دنيا وآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أمين. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بخبر أستاذ gini. الحمد لله خبر baiklah di akor seperti biasalah setiap hari Senin kita akan berjumpa berdua di stesen radio kita ni sebagai perbualan yang berfaedah lah. Ya. Insya-Allah lah di pagi ni lah. Jadi kita dah le tajuk yang sama Ustaz ke? InsyaAllah lah, minggu ni kita berhabis tajuk ni. Lepas tu, minggu depan tu tengok kita bincang lagu mana deh, oleh kerana kita hari ni satu Rabiul Awal lah, start deh. Ya, mulai hari ni lah. Yang tu satu Rabiul Awal, yang mana adik kau itu tahu bahawasanya Rabiul Awal ni iaitu bulan Mu'luk lah, kata-kata deh. Maksud yeah. Kita kak, bulan Mu'luk. Lepas tu ada setengah-setengah tu, ada mula-mula jalan dah deh. Mula-mula jalan dah, buat majlis Maulidur Rasul ni ada mula-mula jalan dah. Alhamdulillah lah kita muncul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah sebagai satu peredaran masa ke semasa dah dah. Ya, ya. Apabila lakoh masuk edaran baru ni, kita dapat buat mengingati haflah, ihtifal. Tapi insya-Allah kita taklah Ustaz minggu depan ni kita akan kecek sejarah Nabi Ustaz. Sejak pada Nabi mula lahir, nah hingga ke siapa Nabi wafat. Dah lebih kurang lah kita dengar. Supaya gapo tu nak we kita, saya sendiri, Ustaz sendiri tu dapat cinta pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Nah, semoga gapo? Nah, semoga gapo Ustaz tu? Semoga kita cinta kepadanya. Ya. Nah, kita kecil tak ada buku lain dah lah. Dan memelah kita ni kalau dengan Nabi ni mungkin hanya boleh mulut saja. Nah, kita ni sepanjang masa bahkan kita kena kasih ke dia ni lebih pada ayah ibu kita lagi. Mak ayah kita lah. Alhamdulillah hari ni kita sambung lagi lah berkaitan dengan apa ni adat-adat kita lagi Ustaz tak? Nah, adat-adat dengan tetamu kita lah. Minggu lepas tu abang hidup becek ataupun kongsi bersama tentang berkenaan dengan adat-adat tetamu mari rumah lagu mana. Lepas tu cara jemput yang lagu mana kita nak pergi bersih mana lagu mana kita nak pergi. Sudah lepas fokus hari ni Ustaz dalam majlis pula dah. Adat-adat ketika majlis jamu berlangsung. Hari ni kita duduk bincang adat tetamu dan meraikan. Makna kata kalau ada dalam majlis jamu saat ni tu kita nak jalan balah mana. Nah, tapi dalam majlis saat ni dia ada dua jalan lah. Ya, ada kalau kita uzur di sebuah tubuh badan kita, dimaafkan juga kita tu. Selagi diuzur di atas bagi agama. Ni dimaaf juga tak payah ikut bersama lah. Macam mana majlis tu kita nak meraih ke dia tapi menyalahi syariat. Nah, menyalahi agama tu kita tak pergi tak apalah. Alhamdulillah. Untuk seterusnya hari ni Ustaz, kita tengoklah adat-adat ketika majlis jamu berlangsung. Dia kata gapo sini ni. Tidak boleh melambat-lambat ke datang ke majlis jamu. Kerana gapo tu? Kerana perbuatan yang demikian orang pada pukul 8 kita pergi kurun lah. Boleh membimbangkan tuan rumahnya.
ataupun pada pukul 10, pukul 8 pagi saya pada. Awal terlanjur pula. Gula tak masuk lagi. Juga tidak boleh datang terlampau awal. Itu dah. Kerana gapo tu Ustaz? Tak saya pergi awal-awal tu. Orang pada pukul 10, pukul 8 kita pergi dah. Kerana kemungkinan jamuwe belum siap. Yang mana ini boleh merusingkan ataupun menyakit tetua rumah. Semua-semua tu ya. Kiranya duk jaga hati tua rumah je tu deh. Yalah. Oleh kerana majlis jamuan ni bukan terfokus kepada majlis wali mutung urus saja. Kita ada majlis akikah ke, majlis arwah ke, majlis apa ikut ada majlis jamuan tak sepatut dengan agama, tak kira bukan fokus kepada majlis nikah sadak. Bukan majlis akikah, majlis arwah, majlis apa lagi, benda kebaikan jawi ke. Ya ada bagi cara padah dia. Tua umur ya ada padah. Cara ya. Pukul berapa, siapa mulai jamu, pukul berapa habis jamu. Lepas tu kita rejuh nak padah tetamu tu. Nak pergi tu ya kena jagalah sikit. Ya. Awal pun tak boleh juga. Ya. Akhir telajar pun tak boleh juga. Semua-semua tu nak jaga daripada hati tua umur tu. Baik sungguh islah aja Ustaz. Baik. Nah, oya atonyo kita ni tak lagi terlalu akhir, terlalu awal. Nah, wasatan pertengah itulah. Ya, ya. Kalau dia kata pukul 10 ke, siapa pukul 10 malam, masa celah itulah hak molek ya. Mik di pukul 10 tu kena siap-siap dah nak nanti nak jamu kita. Ya. Siapa aku 12 tengah hari, siapa pukul 4 petang tu, molek belakolah tu. Nah, kerana lah ni sapu-sapu jamu walimatul urus Ustaz. Kadang-kadang majlis arwah, kadang-kadang lah ni tu musim Maulidun Nabi. Kita pergi dia mempada atau lepas Zuhur Ustaz. Lepas Zuhur rumah kita ni kita kena pergi kata lepas Maya Zuhur 4 selalu dah. Nah, kalau nak pukul lepas Zuhur waktu ni kadang-kadang lepas Zuhur gapak kasan waktu dia lepas Zuhur. Tapi ada. Nah, ada ataupun golik urus rumah kita ni kalau sebut lepas Zuhur 4 selalu dah. Sudah maya jemaah di masjid pakai direct terus dah Ustaz. Gi ke rumah. Tapi tak payah mano bab makhluk ni gi belaka. Degah sapa apa. Degah sapa. Ya. Cuma bimbel. Cuma bimbel kata majlis orang lain lagi kita nak jagalah. Tak sempat kita gi dulu ataupun kita lama sangat. Ya susah hati ya. Susah hati kalau kita tua rumah kok nak jamu mula pukul 8. Lepas tu orang mari pukul ni pagi ni siaplah. Bagai pun tak masuk lagi, kotor-kotor pun tak ada masuk lagi. Kita suamu ni berasa, tidak. Nak jamu tap, saya tak puas hati. Peluh Ustaz, suamu. Peluh, memang peluh. Lepas tu kalau jamu sampai pukul 10 malam. Ada kita kata 10 malam kan. Loh, pukul 1 malam hari. Suamu nak tidur, kotor-kotor ni. Jadi banyak kerja. Ya, waktu tu. Kalau nak mari pukul 1 malam, kau mari bayar hotel tak apa Ustaz? Tak gitu? Tak. Dia mau butir duit kita 2 tahun dah. Mari pukul 1 malam. Tak apa tu rumah ni mujur baru. Mujur. Assalamualaikum mak apa? Ada mari bayar hotel rumah. Naik. Ayah nanti yang nak air tu. Kalau kita nak bayar hotel pria tu tak apa. Bukan pria dia Ustaz. Tapi kalau nak bayar hotel tak apa. Tapi kalau nak minta hotel duit orang jangan biar tu. Ya, nak tak bukan itu. Tengok muka tak lagi dah kata hotel duit ni. Tak sih lah. Ya, tengok adat dan urus tepat. Tepat masing-masing Ustaz. Ya. Adalah satu-satu kerja tu kita kena reti. Kena tahulah maklumat dia tu. Okey. Ya. Tu jadi makna kata kalau kita kena padah kok kita gilah ikut waktu yang dipadah ke. Nah, ya so yo tak segi awal-awal sat. Nak gi awal takut kena baca arwah. Moga doa arwah tu tak ingat. Nah, nak baca wala puluk die. Nah, capo sate tak degi sat. Deh. Susah juga. Khe kali kalau gi juga macam doa kunuk. Tak apa dah sat. Tengok dah. Tak arat dah. Ada bimbing yang tu pula kau mungkin ni dah lagi awal lagi akhir-akhir pun tak boleh nampak pakai yubah juga tak tahu yubah macam serbaik juga ada mahalah lah sikit yang buat arwah sikit pergi siapa tu panggil ustaz dah sejak aku ustaz tolong arwah sikit sekarang pula pelocah buku pun buku dah ingat arwah ni sampai itulah kalau pergi ke pondok lah kalau pergi ke pondok lo tu orang besar dah mung ni doa arwah ke doa yasin ke doa semayan ni wajib mu kena ingat. Kita tak guna lo ni pun kita kelek kapung masa depan ya guna satu hari lagi suruh memang ya guna tau Allah ingat tu dah boleh tak ingat dah. Nah lepas tu buat orang suruh kak
Nah, ilahi rabbi subhanallah. Cuma ustaz. Nah, subhanallah 33, alhamdulillah 33. Dia kata tok lebah hak baru ni. Boleh okey-okey sekali pun kuasa kita sekali kau apa. Rasa sedap juga. Sama dah subhanallah. Subhanallah. Okey. Wirid semayat tu. Hai wa arwah. Nah, habis tu ni kita kena tahu belakang ni hai. Rasa sedap lah. Tak boleh buat sedak ni bab-bab gini sebab tu okay. Tekes sungguh ilmu fardain ustaz tu. Yalah dah. Ha tidak kah malu kau oranglah. Dah. Ha sebab itulah. Ha ni dalam adat-adat ketika majlis jamuan sudah langsung. Lepas tu gapo lagi ustaz? Dalam majlis sudah langsung makna kata dalam majlis ni mula jam majlis dahlah. Yalah. Muda kata demo pada pukul 10 pagi saat ni engkau bila masuk ke tempat jamuan. Ni kita gini ni masa dia lah. Masuk di tempat jamuan dah. Maka janganlah menuju ke tengah-tengah majlis. Ustaz. Tengok yahjar ni. Tak sewi pergi tengah-tengah majlis. Ah, yahjar tengok. Sebaliknya, nah, duduklah dengan tawaduk di mana sahaja. Ha. Tak boleh tak sewi jadi itu, Ustaz. Learning ni dari kitab ni boleh jadi kitab lamanya. Majlis dulu ni tak ada meja kursi sepanjang ni, Ustaz. Dah. Sepanjang kalau kita majlis arwah kak, dia ada orang duduk keliling tu tak? Tak sebi kita duduk tengah tu. Duduk tepi keliling tu, keliling tepi dia tu. Ha ni, jaga dah. Tapi pergi duduk sana suruh duduk dengan tawaduk. Di mana saja ada tempat lapang yang terdekat. Haa, tu Ustaz. Haa, kena jaga belakang ni. Kecuali Ustaz tu, boleh juga nak pergi duduk tengah. Jika tuan rumah ataupun orang-orang bagi pihaknya mempersilakan anda ke tempat tertentu. Ha, duduk sini ustaz dah, duduk sini, duduk sini. Duduk taruh tempat ustaz dah apa jadah siap dah ni. Nah, dia mesti duduk. Ha, lagu tu tak apa. Maka bolehlah anda duduk di situ dan jangan berpindah ke tempat yang lain. Tuai tu duduk sini, kita tak sedap duduk sini ni. Nampak orang dapur tu. Nah, tabir tak ada ustaz. Minta lindung sikit, minta maaf amo tak boleh duduk. Amo ni warak. Takut tak khosyok nak arwah lagi dah. Ha minta pergi duduk tak lain tak apa. Moga tak pakai ya. Yalah. Nah, jadi nak ayat tertegahnya tidak bebas. Nah, untuk beralih-alih tempat. Jangan duduk bebas demo tu. Kita kena dengar arah tu dia ustaz. Ni ikut buat gi apa-apa tu ikut nak duduk mana ikut, dah. Ikut nak duduk. Ah ni adat dia ni, ni dak ayat adat dia ni. Siapa di siapa majlis arwah pak tu kata duduk sini duduk sini. Silakan. Kita pergi duduk situ hau dah. Ya supaya 40 juga ustaz. Kalau lekek moh ke apa ada kursi ke apa dia masih lah duduk situ lah. Ha iyalah dah. Ya ambo minta nak duduk dalam tu ah. Duduk tepi bining eh. Ambo pakai bulut lama sekali dah. Sengai dia tak apa 40 tu ha. Kerana demo bagi dah ke. Pewai suku laki suku tak sedut kaca ha. Nah kita pergi marai pun ah. Susah hati juga ustaz marai ni. Gi juga lah kena. Kena padah juga marai gi lah pakai bulut nama kata ha tak boleh duduk sini tak leh. Ha demo buat dengan anak bini ke apa siap. Nak duduk sekali dengan demo lah. Mana kita tak apa tunggu sini ha. Kalau ada, tak makan. Ada, tak makan. Tak ada pun, kita makan juga. Ya, masa dia. Yang buluk lagu tu, yang lagi. Yang buluk ni, banyak sekarang kot. Banyak pekat. Ni tengok jalan dia. Ha, kalau bisa naik kampung kita ni, yang mudah sangat. Kalau bisa naik orang buat raja etik, ya lagu lain sikit. Cuma hak pentingnya kita ni, manakala tuan umuh, kita pergi tempat jemput jamuan ni kita kena jangan duduk di kuklah lah kena tawaduk ni saja ni. Jangan digaduh gitu kalau majlis walaikumussalam tu urus ni nanti tengok tu ayah lu tu nanti ikut luar kata tu dah masuk ayah lah masuk aduk ke sini duduk ke sini kita gitu tu ataupun majlis arwah kau kita masuk kau ni ada gitu tu kalau dah duduk di sini kena dengar arah tu ayah dulu ampunnya kerja hari tu. Ha, kita ni sebagai tetamu gipak tu nanti dengan arah punya tu emoh masa tu ha, tu nak jaga adab ni adab nak jaga adab yeah. Mungkin kita papak pro pak dapur tak papak pro masuk tu tengah ha, demo ide tak akik lagi tikau tak apa lagi jadi banyak kerja ha, ni adab hak islah jangan siapa tahu ni masuk siapa ni majlis masing-masing tengok tu emoh dulu hak baik tuai moh jak duduk mana letak mana kita ikutlah tuai moh tu supaya apa nak jaga tu nak jaga kadang-kadang dia umur dia tak ada dengan anak bini tak kelubung kot tu kot ni dia tak ada nak sipen apa tapi kot tu kot ni banyak kerja sebab tu lah hati dengar tuai umur lah lebih comel ya tu lah terusnya yang ketiga ustaz dia kata apa lagi nah tuai rumah hendaklah segera menghidangkan makan ni sebaik-baik saja tetamu rumah tiba
Nah, jadi orang tua umuh Pak Ustaz ni deh. Dia tengok majlis lah. Kalau kita nak pergi kadai-kadai, kalau walimatul urush ni walik ke tak ada duk baca arwah ke apa dah. Pergi pak sila pak hari makan ide selalu. Tapi kalau majlis arwah ni tentu dah ke ada meminta suruh baca kuluh ke apa, kita pergi duduk baca dululah sepatah dua Ustaz dah. Jadi tengok majlis masing-masing lah. Tetapi kalau lah kita majlis walimatul urush ke bekwah ke apa gitu gini ke, segeralah menghidang makan ni apabila tetamu siapa di rumah kita Ustaz. Kerana apa tu? Kerana dengan kita buat macam ni Ustaz, siapa pak kita akik ide dulu dah, tak nanti-nanti dah. Tetamu akan merasa bahawa mereka lebih dihormati. Nah, wasa kata Allah Masya Allah. Duk tadi nak duduk mana pun gopak fah ide mari selalu dah. Nah, wasa hormat dihormati supaya kita tu jaga dia benar-benar tu rumah Ustaz ni. Dan ini selaras dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz. Kalau Nabi suruh balas hening Ustaz ke? Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, hadis ni hadis sahih Ustaz, riwayat Muslim. Nah, Nabi kata apa tu? Siapa yang telah berimeh dengan Allah dan berimeh kepada hari akhirat, nah, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Nah, ni. Segera jangan duk Allah duk siapa sejengah Ustaz. Baru ya, MMWY. Ni orang nak klik dua je dia duduk, tak ada akik pun sekali lagi. Ya adab, ya adab kita ni. Mana kalau tetamu mari Nabi ko ya adab. Kalau tetamu mari mohi tak kiralah tetamu jauh ke tetamu dekat, kita tengok tak ada eh lah. Kalau dekat ni kau ada akik sekut aite. Kalau mari jauh tu kita akik bisi lain. Neh, mari ko golok nu kono mari ko hajai ko. Akik sekung aite waktu nah kena kena sidah siap ngos masa tu. Sebab telah tetamu mana kalau tetamu mai rumah kita, kita segeralah akik hidenge untuk mereka itu. Sebab perjalanan mereka tu kita tak tahu mari. Mari jauh ke mari dekat ke. Bagi waris kita, kaum kerabat kita, mari kita tahu tu mari mana. Oh, kok tu. Kok menarik mari tu. Mari siapa kerabat mai pian nasi dah. Kita akik asyuk ya tak tahu. Oh, demon enggak leburuk ya ke perut nak royak lah panas. Begitulah deh. Yeah. Ha, sebab tu kita sebagai tuan rumah ni nak kata mana kalau tetamu mari rumah ni kita segeralah. Segera melia tetamu dengan akik ide makinnya kepada mereka itu. Bapa tak akik Ustaz. Mau mari tangis saja. La ilaha illallah ni ada kok jenis kita Ustaz. Jadi nak balah lek lah. Oh, mari tangis saja duk nak makan mari tu. Hai. Kalau mari bibi wali ya tamah 2 3 4 te. Ah, mulai ambil sah. Mulai ambil sah. Mari saja pas kita nak nyamu. Apa? Ah, jangan. Nabi tak ajarlah tu. Nyalah dah. Nabi suruh akik juga walaupun segelah air Ustaz. Suruh akik. Nyalah dah. Nah, ni Nabi ajar kita dah. Dan lagi Ustaz dah. Ha. Nabi kata apa? Tidak boleh segera mengangkat bekas-bekas hidangnya atau separah sebelum tetamu semua berhenti makan. Dan membasuh tangan masing-masing. Jaga juga Ustaz. Tengah duduk makan ni, tak sudah lagi. Akik bila-bila dah. Mereka tak terlepas. Akik dah. Oh, kalau buat no. Tahu yang makan? Baru mula ya Ustaz. Makan tak ada banyak, makan lambat. Oh. Kita dua je lah. Makan lambat kita. Moga makan sepinggir tu je. Kalau sepinggir tu. Tak, sepinggir tu je makan. Kalau semuluk-semuluk tu je lah makan. Maknanya akik bela-bela dah. Pagi kita nak tamah begitu nampak nak akik dah lah. Ni adat ajar ni. Yalah dah. Dia ajar ni. Makan wia sudah sepenuh basuh tangan siap dah. Ha, lah nak akik. Maknanya majlis tu kalau majlis arwah kak. Artikel majlis mana kak kita tengok lah kadar tetamu kita makan tu. Tengok ada es hang kita mari makan ataupun orang makan mohitah tu tengok dia. Dia siap dah tak ada apa dah. Deh. Nampak basuh tangan, hidang apa habis licin dah. Tak ada kagabo dah. Barulah kita pergi minta izin dia eh pakcik. Pakai dia lah takut dia mau naik mari lagi. Ah baru boleh. Hidok ning dah. Gula dah semakuk gigi kat tengah tu. Ulai tepi habis dah. Akil wakil lah. Akil wakil tu. Amin. Pakcik pun nak tahu gua nak. Mau duduk dapur dah. Ayah. Kek gula tu bagi. Gula habis dah dapur. Mak cik duduk. Tak ada pula. Mak wah duduk besar. Sudahlah nak makan. Gakit orang.
ada sihde hidup hari ni. Sudah gitu jangan awaklah. Ha, kalau awak kuning tak ada adat lah. Ya, ada adat. Kena biar wis tetamu kita makan selera, makan kenyang, puas hati dia. Patu nampak dia tak ada awak apa dah, nampak dok tepi-tepi noh. Ya. Ada sudah dok tepi, nampak tepi, barulah kita minta izin akillah hide tu supaya apa kadang-kadang luah tak sewa di serabu indah kita tu. Yo bak makan ustaz, orang makan kita tak ada lawan dengan orang Arab ustaz sebenarnya. Orang Arab. Eh, orang harap ni kalau bak makan ustaz, bak jamu tu tamu ni dok ustaz. Eh, makan siapa ke tidur situ ustaz? Cek mudah-mudah. Kalau kita pergi ziarah mah dia ustaz tak? Nasi tu seneka tu dok. Kalau mah kita tu 10 orang makan seneka nasi. Tapi ya hidup kita 4 orang makan. Masyaallah. Kita makan 4 orang tak luak setengah ustaz. Cah luak kat sana. Eh. Hari besok pergi umur itu dok. Tapi bukan umur itu dok. Orang harap yang pasal tu berlaku ustaz. Nasi seneka tu anak kibas seko. Allah. Leh, payo bakar seko hidup-hidup gitulah. Makna kata yo buai buruk yo bakar tok seko dah situ. Kalau tak wahi kibas kok haye seko sore. Yo belah dado sat. Yo belah dado, payo bakar. Dok kekan situ seko sore. Boleh kan. Lalu neka yo pak ge makan neka yo cedenyo. Tapi kita tu makan pak ge tak habis ustaz. Haye seko mana nak habis sore. Kita makan mah kita dok 5 orang ayam seekor tu banyak dok. Banyak dok. Mau seekor seorang kalau kibas kok seekor 4 orang makan. Allah. Allah. Paket kat nasi mari pa buku tak tepi pula neka lagi untuk tambah. Allah, Allah masya-Allah. Tok rak ni. Ini royak atau yo ni apa ni merai kita tamu. Suka melihat tamu. Sebab ni. Nabi kata fal yukrim daifahu. Oh kalau game dia tak makan. Ah, ya cetung muka ustaz. Ah, ni. Ya. Nak klik tu kadang-kadang salah tak salah dengan kita. Buku tak akil. Buku tak makan. Nak murih benar. Habis adat dia kalau pergi kena duduk makan. Makan. Oh. Sudah tu akik manis pula mari macam-macam. Ni orang Arab. Adat dia. Pecah perut itu. Ambil tu orang Arab perut jelu belaka. Kita kalau pergi sana lama-lama pun jelu juga ustaz. Pergi depan. Tak beranak-anak ni perut. Tapi rumah kita ni karik lajuk pula. Kita kena ingat kata dengan sebab kita jamu tetamu saat ni tu. Eh, tu hewat tu rahmat. Ya, ya, ya. Nah, rahmat. Dengan sebab kita jamu dia saat ni tu. Ni hak Nabi ajar ke? Ya, ya. Sebab tu lah kita jangan kedekuk lah. Cik undah-undah, Ustaz. Walaupun orang nak minta anak kita pun akik lah.